Pemirsa, dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar di Ruang Suwarna Bumi, Gedung DPRD Kota Jambi, pada Senin sore 10 Juni 2024, terkait pandangan fraksi-fraksi mengenai nota pengantar perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Jambi tahun 2023 oleh PJ Wali Kota Jambi, Fraksi Demokrat Kebangsaan turut menyampaikan pandangan umumnya. Pada rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi serta dihadiri para anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, juru bicara Fraksi Demokrat Kebangsaan DPRD Kota Jambi yang diwakili oleh juru bicaranya yakni Romi Nob membacakan pandangan fraksinya. Di mana fraksi Partai Demokrat Kebangsaan menyampaikan agar pemerintah Kota Jambi dapat mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah Kota Jambi lebih baik lagi. Heru Cikli.